bikinnya namanya kopi di pinggang mantan suara. Tahan bu, tahan. Satu dua. Berbahagia karena target Pak Bupati ingin Command Center diresmikan pada hari jadi. Alhamdulillah realisasi Allah SWT membantu dan juga doa berkat-berkat Bapak Ibu sekalian dari media. Ya walaupun belum sempurna tapi kita akan sempurnakan. Tujuan dan fungsinya diadakannya? Command Center ini kan pusat pengendali, komen itu sebenarnya pusat pengendali. Pengendali center pusat, jadi kita ingin bagaimana semua data nanti bisa kita bisa publish yang bagaimana masyarakat tidak semuanya, tapi Pak Bupati bisa melihat progres bagaimana perkembangan daripada belanja SKPD, kemudian kontrolnya juga dari inspektorat, kemudian juga pelayanan publik kita juga bagaimana ya selama ini sering dikeluhkan masyarakat kan, kita juga punya untuk laporan masyarakat pada lapor SMS 1708 itu, tapi kita akan juga buka di call center 112 yang langsung akan terkoneksi dengan command center. Jadi kalau ada informasi-informasi yang perlu masyarakat itu ditangani langsung, kita akan connect dengan semua SKPD. Dan ini sangat memudahkan sekali bagi Bupati untuk memantau kepala-kepala dinas yang ada di kantor masing-masing. Ini tadi sudah di-launching oleh Pak Bupati, ini salah satu langkah inovatif yang maju mendahului kabupaten kota lain yang ada di Kalimantan Selatan. Kami pemerintah provinsi memberikan apresiasi ini untuk memudahkan pertama bagi masyarakat dan para pengelola pemerintahan, pelaksana pemerintah ini untuk memonitor, terutama bupati untuk memonitor unit-unit kerja terutama di yang mengelola yang layanan publik. Yang kedua bisa mengupdate bisa melihat data real time apa yang terjadi saat itu, data-data yang terjadi baik kesehatan, baik keuangan dan kependudukan dan sebagainya. Jadi ini luar biasa sekali, kita dengan Command Center ini bisa digunakan untuk komunikasi, jadi bisa untuk digunakan untuk video conference juga, jadi komunikasi antar pejabat itu sendiri maupun juga komunikasi dengan pihak stakeholders yang lainnya.